Ujian masuk universitas di terus nilainya cuma 500-an. Nah, kemarin habis ikut ujian yang kedua mau nilai 700. Gimana caranya? Klop sama ibunya. Ini ibunya. Nah, klop sama ibunya. Caranya apa? Sering pijit-pijit kaki mamahnya. Dah itu aja. Bisa enggak lo pijit-pijit kaki mamahnya? Nah, ya udah pijit-pijit kaki mamahnya sambil ngomong, "Mama, aku lulus ya." Entar mamahnya bilang, "Iya, kamu lulus. Lu tuh enggak untuk belajar. Aslinya aku ini mau tes. Pak, aku belajar enggak?" "Enggak usah, udah kamu jalan-jalan aja." Bijit-bijit mamahnya aja. Jadi namanya mahabbah sama orang tua. Terus kalau mamahnya nyuruh apa aja, mbaknya ngikut aja, gak boleh ngejawab. "Dek, ambilin mama, dek, anduk." Diem aja. "Ntar mah aku lagi tanggung nih." Gak bisa. Jadi di sini ilmunya kalau pengen terkabul bukannya belajar, tapi mahabbah sama ibu kandung. Terus kedua nih bu, paksain pagi, siang, sore. Kalau orang Jawa bilang disuwuk, jadi ambil selakangan taruh di mukanya dia. Itu aja. Sampai dia kuman, udah kuman udah enggak usah lagi. Gitu. Mau kan pakai selakangan mamanya? Enggak apa-apa, itu lulus. Gitu. Jangan mau disuwuk pakai penutup, jangan. Suwuk aja gitu. Karena kemarin tamu kita anaknya 12. Anaknya 12. Itu semuanya jadi orang semua. Saya tanya neneknya, "Nek, kok anaknya 12 jadi menteri, jadi Pangdam Jaya, jadi Kapolda, paling jelek jadi lurah di kampungnya. Enggak taunya tuh anak kerjaannya dikasih selakangan si neneknya itu. 12 orang, kamu kan cuma satu. Pastilah lebih manjur. Asal mamahnya jangan suka jengkel sama anak laki-laki." Nah, ibu suka jengkel enggak sama anak laki-laki? Enggak, ya udah. Benar enggak jengkel anak laki-laki? Enggak. Hah? Enggak, ya udah. Dia tahu jawab. Yang kemarin yang menjelang mau nikah tuh saya enggak suka. Itu jengkel sama anak laki? Sebelumnya. Oh, berarti jengkel. Ya elah, enggak kata ini. Gue mikir salah teropong apa ya? Sebelumnya pas begitu ketemu Pak Haji kan terus saya udah hilang. Oh iya, ya udah. Sip. Udah itu doang. Bisa, tapi mesti sayang sama mamanya dulu. Saya enggak sama mamanya. Saya tuh pasti gini, Bu. Ya itu tadi saya pijet-pijet, terus kalau dia bangun tidur tanpa disuruh udah ngerapin kamar, udah nyapu, udah bebenah, pokoknya bikin mamanya takjub aja. Entah kalau kamu diterima di UI, udah jangan bersihin lagi kamar lagi. Cuma sampai itu doang. Jadi namanya bebenah. Bangun tidur, kamarnya mamah dirapiin, spraynya diinin. Pokoknya bikin licin, bikin takjub mamah deh. Sampai pengumuman UI diterima, udah selesai, udah kayak biasa lagi. Itu doang. Bisa? Ya bisa tuh, oke. Tahu lah tinggal laporan. Apa lagi? Adiknya apa? Sama hajarnya. Mau masuk 4. Ya udah tinggal sama kayak gitu dijalanin ke mamahnya. Oke, okay, lo seneng lo dikerjain sama dia. Ringan dikit. Siapa lagi? Udah, ya udah klop ya. Jadi mamah masak apa, makan, enggak ada komplain. Mamah masak apa enggak dimakan, kamu jajan, enggak boleh. Mama yang beli, biarin mama jajan enggak apa-apa, tapi kamu enggak boleh jajan gitu. Itu aja, klop. Makan sebelum diangkatin mama, mama enggak boleh ngangkat. Biar aku aja yang ngangkatin. Kamu yang cuci piring, kamu yang rapin. Pokoknya sampai terkabul, sampai pengumuman, udah jangan cuci piring lagi gitu. Simpel. Bisa? Terus mama gak boleh marah-marah sama dia ya, gara-gara sesuatu ya. Misalkan bikin kue di rumah mau lebaran, dia gak bantuin, gak boleh cemberut. Gitu. Dia suka cemberut kalau gak dibantuin. Hah? Iya emang. Karena gak boleh. Sampai terkabul aja, udah terkabul baru cemberut lagi. Nah itu doang. Ada lagi? Sip. Cantik-cantik terkabul. Pak Haji maaf. Saya. Anak saya yang kecil pengen